Nah, di video kali ini, cara melihat sertifikasi lengkap HP Vivo Y21 ataupun Y21S. Nah, untuk cara melihat sertifikasi lengkapnya itu cukup mudah. Oke, di sini teman-teman langsung saja buka pengaturan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita cari yang namanya tentang ponsel, yaitu ada di bagian bawah sini guys ya. Nah, di sini kita tekan tentang ponsel. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah keterangan HP dan spek HP kita itu ya guys ya. Misalnya dari bagian atas yaitu Y21Y ini guys ya, Vivo Y21. Kemudian ini prosesor kita menggunakan ini guys ya, octa-core RAM 4GB versi Android 11 dan juga penyimpanan telepon atau internal kita sebanyak 64GB. Nah, di sini juga masih banyak beberapa keterangannya lagi ya guys ya. Nah, untuk cara mengecek sertifikasi lengkap HP Vivo kita itu seperti ini guys ya. Oke, semoga teman-teman paham. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya.